Sejumlah superhero atau pahlawan super mendatangi sekolah dasar di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk memberikan edukasi sekaligus mengenalkan presiden wakil presiden baru. Superhero yang datang lengkap dengan kostumnya mendongeng tentang kisah pahlawan sekaligus memberikan edukasi mengenai presiden pertama Indonesia hingga presiden ke-8 yang baru saja dilantik, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri Gayam 5 Sukoharjo, Jawa Tengah mendengarkan dengan seksama kisah yang datang dari sejumlah superhero yang mengenalkan Presiden baru Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di halaman sekolah. Dalam kisah yang disampaikan, para superhero ini pun memberikan edukasi mengenai nama-nama presiden pertama Indonesia hingga presiden ke-8 yang baru saja dilantik, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sambil menunjukkan foto figura Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, superhero Gatot Kaca, Batman, Ultraman, dan Spiderman memperkenalkan presiden baru Indonesia. Dan yang membuat superhero ini terharu, para siswa sekolah dasar ini ternyata sudah mengenalinya. Dan ini artinya para siswa sekolah dasar ikut peduli dengan kemajuan dan sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, para siswa diajak memasang foto figura presiden tersebut sambil dibantu para superhero untuk mengganti foto figura dari Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi foto figura Presiden Prabowo Subianto. Sekaligus juga mengganti foto figura wakil presiden. Salah satu siswa mengaku senang dan bangga bisa ikut memasang foto figura presiden dan wakil presiden. Meski dirinya dibantu Batman maupun Ultraman untuk memasang karena lokasi pemasangan berada di tembok atas ruang kelas. Dipanggil sama superhero. Digendong ya? Iya. Dipasangin juga ya. Terus ini harapannya dengan presiden baru ini seperti apa? Semoga lebih maju, dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Sementara itu, sukarelawan superhero menjelaskan, pihaknya datang bersama superhero lainnya seperti Batman, Ultraman, dan Spiderman ke SD karena merupakan agenda rutin mendongeng untuk para siswa. Kebetulan momennya disamakan dengan dilantiknya Presiden ke-8 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita sembari dongeng, kita bantu adik-adik karena tempatnya agak atas, kita bantu mereka untuk satu mengenal presiden baik yang pertama sampai sekarang, kedua nilai semangat nasionalismenya dengan ikut memasang mengganti figura presiden yang lama dengan presiden yang baru, dengan harapan semua presiden Indonesia adalah superhero bagi Indonesia. Jadi mereka biar meneladani, hari ini superhero-nya mendongeng buat mereka, dan mereka meneladani semua presiden Indonesia baik dan superhero bagi Indonesia tercinta. Selain melakukan penggantian foto presiden dan wakil presiden di tiap kelas, sekolah ini pun sekaligus jadi tempat dilaksanakannya uji coba makan bergizi gratis. Sejumlah anak-anak antre ikut mengambil makanan dan menikmatinya di kelas maupun di sekitar sekolah saat jam istirahat berlangsung. Nicholas Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah.